Sel, nanti kalau mau bayar, bilangnya kamu yang mau bayar ya. Kok gitu? Iya, biar kelihatan kita tuh kayak besti banget gitu. Nanti juga aku bilang aku juga yang mau bayar kok. Oke. Ini sih kak, totalnya jadi Rp560.862. Jadi siapa yang mau bayar ya? Saya aja yang bayar. Gak usah, biar saya aja yang bayar. Gak apa-apa kak, biar saya aja yang bayar. Oh ya udah, kalau gitu gak apa-apa, kamu aja yang bayar. Makasih loh. Bukannya perjanjian awalnya gak kayak gini ya? Terus bukannya di awal kamu mau traktir ya sebenarnya? Jadinya siapa nih yang bayar kak? Totalnya Rp560.862. Tadi masa dengar sendiri kan siapa yang mau bayar? Ya udah deh. Oke, silakan kak dibayar. Tapi saya nggak bawa kartu kak. Bisa QR kok kak. Saya juga nggak bawa HP. Bisa cash kok kak. Oke. Tapi saya cuma punya 20.000 kak. Terus sisanya gimana kak? Kalau gitu ini kakak pegang dulu, sisanya saya ambil di rumah ya. Aduh nggak bisa nih kak, harus dibayar sekarang, nanti saya dimarah sama bosnya. Mending kakak-kakak talangin dulu aja, kan kakak nanti bisa minta ganti rugi ke temennya. Jadi sisanya lagi Rp540.862. Ih, Sela ini, mana makanannya mahal? Aduh.